Pernah gak sih kalian mikir gimana seandainya kalau kita bisa milih keluarga kita sendiri? Bukannya kalau kita bisa milih keluarga kita sendiri, kita gak perlu lagi nih dengerin kata-kata seperti kamu ada yang gak berguna, mama nyesel lahirin kamu, gak ada gunanya papa besarin kamu, dan kalimat-kalimat menyakitkan lainnya yang kalian dan kita pernah dengar dari mereka, yaitu orang tua kita. Kalian kuat, kita sungguh kuat. Dan pa, ma, maaf ya karena aku belum bisa jadi anak yang sempurna untuk kalian. Tapi percaya deh, aku sudah berusaha setengah mati. Dan demi kalian, aku akan terus berusaha agar suatu hari nanti kalian bisa bilang kalau kalian bangga punya aku. Aku sadar Tuhan tidak selalu merancang keluarga yang sempurna. Ada suatu alasan kita dipilih menjadi sebuah keluarga. Namun, masih bisakah aku menemukan rumah di diri kalian? Masih bisakah aku kembali ke pelukan kalian dan menceritakan soal hari-hariku? Bisakan Pama kita ngobrol sekali lagi?